Ramai dibicarakan konflik terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Terbaru, Presiden Jokowi memberikan tanggapan soal konflik yang menghadapkan aparat dan warga. Presiden menepis isu dirinya tidak serius menanggapi kasus tersebut. Jokowi mengaku sempat menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat tengah malam demi membahas konflik itu. Dilansir Tribun Timur dari Kompas.com, Presiden Jokowi menyebut bentrok yang terjadi di pulau tersebut hanya karena salah paham saja. Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang. Tadi malam, tengah malam, saya telpon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja di bawah, salah mengkomunikasikan saja, kata Jokowi dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Kota Kasablanka, Jakarta, pada Rabu 13 September 2023. Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!